ruang konsultasi. Waduh, konsultasi? Iya. Saya kira ruang BAP tadi, Dok. Bukan, Dok. Jadi, Dok, artis tuh pada treatment di mari? Iya. Ya, ini untuk konsultasinya. Biasanya untuk anti-aging, slimming, untuk face contouring. Pertama kali yang datang ke sini siapa, Dok? Dulu pertama kali itu Iris Bella aku. Waktu itu Iris Bella kan stripping. Dia minta aku datang untuk treatment di tempat syutingnya. Dok, tadi kan kita berdua perawatan ya, Dok? Iya. Nah, itu alat-alatnya kira-kira mahal kagak, Dok? Ya, pastinya ya kalau untuk alat itu karena treatmentnya mahal, pastinya alatnya juga mahal. Berarti ini yang dinamakan ada harga, ada kualitas. Betul. Sewa. Aku sewa. Sewa sebulan apa tahunan, Kak? Aku ini tahunan. Ini 5 lantai. 5 lantai? Iya. Aku mau dagang di mari apa karyawannya pasti banyak. Ini kan ada 5 lantai, Pak. Lantai 1 lu dagang apa? Dagang minuman. Minuman. Lantai 2. Dagang nasi uduk. Nasi uduk. Lantai 3. Gorengan. Waduh. Lantai 4. Celayan. Celayan. Lantai 5. Oh, bisa dagang apa aja. Nah, tapi iyalah, sebelum dagang kita harus tahu dulu tanya berapa dulu biayanya. Biaya berapa? Setahun biayanya ya? Setahun berapa? Ini setahun 350 juta. Berapa? 350 juta. Itu belum pajak. 50 juta mendingan gua enggak jadi. Lu ngadu 17 tahun lu. Sampai pegel tangan lu begini ngadu terus. Iya. Waktu nyewa ini kan masih kosong ya? Kosong iya banget, iya. Bener-bener. Masih ngeblong lah kalau kata ngeblong. Kita. Kosong, nah. Jadi kalau kita masuk, halo. Masih pegema. Okay. Nah ini kan pasti Modi butuh money, kan? Iya. Ya. Berapa duit ngabisin ini, struktur ini? Aduh, aku. Maksudnya apa sih? Ya, interior. Iya, desainnya. Biaya desainnya aja tuh udah 150 itu untuk biaya desain ya, belum yang lain-lain. Desainnya tuh. Lo tau gak, Po, desainnya itu maksudnya apa? Desain. Gambar. Iya, gambar doang. Karena gambar, Po. Karena gambar, ya gambar mana sih? Lo jangan begitu, apa lo lagi pandemi 150 juta? Lo nembak-nembak aja lo tentang harga lo. Mending si Petong yang gambar. Karena kan dibayar. Kasih uang bonbon, stop. Karena yang dibayar itu adalah ide pemikiran. Nah, itu alasan alibi itu. Itu alasan alibi. Ya, ini alat ini, Dok. Dok, tadi kita ngerasain banget itu dingin-dingin, kenapa, Dok? Karena ini kan alatnya disebutnya fat freezing. Artinya dibekukan lemaknya. Itu yeah. Gunanya apa sih, Dok? Ini untuk menghancurkan lemak, fat burning. Tapi nggak untuk menghancurkan karir kan, Dok? Aduh. Ini bagus. Meningkatkan karir kalau dia ganteng, langsing, pasti tawaran job banyak. Tapi maaf, Dok, yang ganteng dan langsing udah banyak, Dok. Nah, siapa yang ngejar jeleknya aja, Dok? Hancur lah, Kak. Ini cuman kan ada lantainya banyak kan, jadi aku ini bikin khusus untuk istirahat kalau misalnya aku capek, jadi aku istirahat di sini. Jadi perkara ini lantai kalau ada isinya, iya, bisa punya kamar. Segede begini. Segede begini, secakap begini. Ini kok, ini bahan lu banget kok. Iya. Sini. Nah, kalau Hermes itu 200 juta. Apakah benar analisis data? Lebih mahal lagi dikit. Ini ada yang lebih kecil juga tapi lebih mahal lagi harganya. Yang ini tebak dong. Ini aja 200. 200 gede. Kalau ibarat isi tas, ini bisa diisi apa? Ini bisa diisi pisang 2 pongge. 2 pongge. 2 pongge itu gimana, Mas? 2 pongge 1 sama 2. Kalau ini cuma masuk lemper 2 biji. Lemper 2 biji. Dok, ini harganya pasti 35. 35 apa? 35 juta lah.
Enggak. Kalau Hermes itu semakin langka semakin mahal. Ini yang mini ini langka dan warnanya juga lemon, emang susah dicari, jadi semakin langka semakin mahal, dan ini lebih mahal daripada ini dibanding ini. 280 sampai 300. Buat dua lembar doang mahal banget. Nah, kalau ini, Dok? Itu sama sih, sekarang lagi mahal banget. Harganya itu 300-an juga yang Birkin yang itu. Ini, Dok? Iya. Kalau misalnya sehari-hari aku pakai yang tempur yang ini sih. Oh, ini tempur nih. Iya. Ini berapa nih harganya? Ini tas tempur aku kan, emang karena warnanya netral. Ini enggak yang mahal-mahal banget di antara tas Hermes aku. Ini yang paling murah. 175 juta. 175 juta. Iya. Juta. Iya. Dok, nih boleh saya buka, Dok? Ini boleh. Ini boleh. Dari tas tempur aku. Oke, kita jangan dua, tiga. Wah! Singapura! Satu Singapura berapa duit? Satu dolar Singapura berapa duit? Kalau satu Singapura berapa duit? Lu beli negara! Satu dolar Singapura berapa duit? 11 ribu. 11 ribu dikaliin 1000 berapa tuh? 11 juta. Ini satu gini 11 juta? Satu begini, satu motor Matic. Oh, ya Allah. Hitung, hitung. 187 juta. Satu dompet. Totalnya 187 juta. Ini berarti kamu jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Udah, udah bahagia. Ini aja ini. Oke, Mas. Udah.